man amila bima alima warasahu wa ilma malam ya'lam. Ini saya mengartikan bahwa seorang murid yang mengamalkan ilmu yang diperoleh dari gurunya akan otomatis mendapatkan ilmu baru. Apakah ini yang dimaksud dengan orang yang dicari oleh hakikat itu? Betul juga ini, ya itu yang dimaksud. Hakikat itu ilmun min ladunhu subhanah yu'ti man yasha bila wasitatin. Hakikat adalah ilmu yang datangnya langsung dari sisi Allah, diberikan kepada hambanya yang dikehendaki tanpa perantara apa atau siapa. Itu jazaan bima sobaro, jazaan bima taqo, jazaan bima radia, sebagai balasan benarnya takwanya, balasan hakikinya imannya, sabarnya, itu. Ini menyambung dengan pertanyaan Ustaz Minan tadi. Bagaimana agar kita bisa ditemui hakikat? Ternyata di sini dikasih solusi supaya mi'raj. Gambaran kami yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin itu. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu di dalam hati musolli berkata, engkau benar-benar maha besar ya Rob, kami kecil. Setelah berkata kecil, disanggah oleh ambo yang benar-benar maha besar itu, kemudian kita diperintah oleh Rasul membaca doa iftitah, kabiron, benar-benar engkau besar ya Rob. Musolli di dalam hatinya berkata, kami benar-benar tiada ya Rob. Apakah ini termasuk bagian daripada mi'raj? Itu salah satu kaifiyah lihuduril qalbi, salah satu cara temuan atau pengalamannya syekh-syekh memberikan metode agar hati kita tawajuh. Yang dimaksud di sini tadi bukan mencari hakikat luar, bukan begitu. Hakikat itu tidak didapatkan dari luar diri. Ini kaidah ini. Ya, suluku-suluku batok itu loh. Usluk suluka batinika. Enggak bisa mengandalkan selain dirinya, enggak bisa. Harus menempuh dan menelusuri batinnya sendiri. Kemudian wa idza talabtaha min kharijin, jika engkau mencari hakikat itu dari luar diri, oke, silakan. Namun syarate wakeh, setelah mendapatkan hakikat, engkau harus naik ke langit. Ini artinya, jangan mencari hakikat dari luar diri. Pekol
tuas gak oleh, tuas anu. Hakikat tidak didapat dari di luar diri tidak didapat. Ya harus topo bro, to tafakur madep mantep nang Gusti Allah terus wis gak mikir liyane asma-asma Allah dan sakdurute ya topo itu. Nah, sholat pun as-sholatu mi'rajul mu'minin, itu kan dalam diri. Allahu Akbar. Kan indra zahir kan enggak boleh digunakan anu. Harus dicelupno menjero. Ya itulah. Mencari hakikat itu sesungguhnya ya di dalam sholat. Perhatian enggak boleh ke luar diri. Harus dalam diri. Harus bertoriqah, harus berhati, otomatis harus berani nalak nafsu. Ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsu talaqtuki bainan, itu kalau ingin mi'raj. Bukan mencari hakikat di luar, bukan. Hakikat tidak bisa didapat dari luar diri. Maka semua ahli hakikat akan ketika ketemu mereka akan mudah sekali kayak sembrani ing dalam rasaan itu sedemikian kuat karena memang dhauk yang sama atau frekuensi yang sama atau gelombang yang sama tapi itu dari cowok habis kerosok. Apalagi semakin dekat, apalagi ngobrol, apalagi anu itu karena merasakan rasa yang sama atau benar-benar telah nyambung ke satu sumber lah. Dan hakikat itu setelah tiga cahaya bertemu dan berpadu, tiga cahaya itu adalah Nur Allah, Nur Muhammad, Nur iman kita. Istilah lain syariat, tarekat, hakikat. Nurus syariah, Nurut tariqah, Nurul haqiqah. Mohon maaf Abah ya Guru, mungkin bisa digambarkan bagaimana gambaran luar diri itu, bagaimana kalau dicontohkan dalam keseharian itu seperti contoh yang bagaimana kalau mencari dari luar diri itu. Luar diri ya, menemukan luar diri itu dengan mata ini, mata lahir ini, luar diri. Dalam diri itu ya batin kita, jiwa kita. Dan supaya tidak terganggu, ya ini harus dipejamkan, pejamkan mata. Ali masih belum bisa dipahami. Jadi apakah seperti contoh ketika kita menemukan satu pelajaran, terus kita membicarakannya padahal kita belum mempraktekkan pelajaran itu? Nah, ya itu luar diri itu, dari buku, dari kitab, dari lisan ulama, dari rasul zaman nabi pun juga itu luar diri. Yang harus dibawa ke langit dulu baru hakikat. Terima kasih. Ini masih meneruskan tadi ya Guru. Karena hubungannya nanti kabiron itu mungkin ini mohon pentasian juga. Walhamdulillah kan habis kabiron kan walhamdulillah, ini benar-benar si musolli ini di dalam hatinya, oh iya, yang layak dipuji hanya Allah bukan kami. Jadi karena benar-benar kabiron, engkau benar-benar besar, kami tiada, kami sirna. Terus di dalam hatinya ini sudah mengakui benar-benar yang layak dipuji hanya Allah.
Apakah itu termasuk bagian daripada sudah ditemui? Itu syariat itu, atau tarikoh lah, kulit ari ya. Itu salah satu metode dari ulama salaf mentawajuhkan hati atau mengkhusyukkan, dan sebagainya. Banyak sekali metode-metode itu diantaranya. Itu mencari hakikat, ya sampai kapanpun nggak ketemu. Hakikat itu yang mencari kita. Nah, itu bukan istilah mencari hakikat, itu ya menyempurnakan syariat dan tarekat sholat yang minal khosyi'in. Nah, ketika dinilai minal khosyi'in, dinilai takwanya itu benar, hakiki, khusyuknya hakiki, nah itulah nanti kemudian dicari hakikat. Setelah hakikat menemui kita, itu otomatis dibarengi rasa manis yang tidak bisa digambarkan. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan justru berada di dalam rangkuman Nabi, kalimat yang terakhir tadi. Sebagai seorang murid, maka harus mencari kesempurnaan syariat. Sampai dari tatanan luar syariat untuk masuk ke dalam tatanan dalam hati, dalam melakukan syariat itulah kemudian masuk ke alam toriko. Sampai di puncak kesempurnaan kemampuan seorang murid untuk menata torikohnya atas bimbingan wali yang bersida, sehingga nyampelah murid itu di makom yang layak diberikan hadiah oleh Allah, hakikat. Pertanyaannya Safi, tentunya orang sampai nyampe ke makam hakikat pun berarti syariatnya masih tetap berjalan dengan sempurna, thariqahnya juga berjalan dengan sempurna, bukan pisah. Mohon penjelasan. Iya, dari dulu begitu. Tidaklah seseorang itu naik makom kecuali makom yang ditinggal itu ngikut. Itu otomatis lah, kok gak ngikut, itu gak naik makom itu. Tidaklah seseorang itu naik makom, naik kedudukan dari syariat ke tarekat, dari tarekat ke hakikat, dari hakikat ke ma'rifat, kecuali tidak meninggalkan kedudukan sebelumnya itu, tapi ngikut. Wong thariqah itu buahnya syariat, hakikat itu buahnya thariqah, makrifat itu buahnya hakikat, bahkan keempatnya itu satu. Syariatun bila hakikatin batilatun, hakikatun bila syari'atin atilatun. Syariat dan hakikat itu bagaikan gula dan rasa manisnya. Pernahkah kita menemui rasa manis itu di luar gula? Lah iya. Kemudian ketika kita mencicipi gula, lah kok tidak terasa manis? Itu bukan gulanya yang tidak manis, tapi lidahnya yang konslet, sakit, yang perlu dibawa ke dokter dulu. Seperti itu pencecap atau indera yang bagian merasakan manisnya hakikat, padahal di dalam diri ketika zikir dan sebagainya itu sudah tersedia, disuguhi, namun karena ilat jerone niku sakit, jadi ya belum merasakan manis. Itulah hijab namanya, terhijab oleh nafsunya. Ya guru, hakikat
bisa didapat setelah bertemunya tiga cahaya, Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Iman, atau syariat, tarekat, dan hakikat. Sementara itu, di masyarakat umum itu ada yang belajar, ya bukan belajar, ada yang katanya sudah sampai hakikat, tapi tidak mau melalui jalur-jalur yang ini, syariat, tidak mau atau meninggalkan syariat lah. Apakah yang seperti itu bisa terjadi? Terima kasih. Ya, mayoritas itu dakwah akon-akon. Jeneng akon-akon itu ya yang enggak. Yang benar-benar sampai tidak berani akon-akon, tidak berani dakwah. Bukan dakwah, bukan. Ad-da'wah, akon-akon. Iya, mengklaim dirinya sampai makam hakikat. Ya jelas enggak. Yang benar-benar sampai tidak berani mengklaim. Karena ketika mengklaim terpelanting dan jatuh. Dia harus merengkel-rengkel mana. Mungkin awal-awal ya, ya. Tapi setelah itu ya enggak berani. Karena hadzun nafsi ikut sedikit saja jatuh. Dari dulu hingga kini sampai kapanpun, masyayikh turuq as-sufiyah selalu penekanannya itu di jangan pernah meninggalkan syariat. Jangan pernah meninggalkan, karena enggak akan pernah bisa. Ini karena oknumnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Kemudian Masya Allah, Imam Maliki hakikatun syari'atun bila hakikatin batilah, wa hakikatun bila syari'atin atilah. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Yang semisal ini nih, Masya Allah, dari imam-imam besar, dari tokoh-tokoh yang besar. Kenapa kok terus didengung-dengungkan? Karena kebanyakan oknum. Iya ya guru, menindaklanjuti apa yang ditanyakan oleh Ustaz Minan tadi. Wa idza talabtaha min khariji iftaqarta ila ma'arij. Di yang janggal bagi kami, apakah temuan yang ada di luar ini dimi'rajkan itu bagaimana? Terus cara atau metode mi'raj itu bagaimana? Dimi'rajkan ya harus ditaskehkan ke langit. Dihadirkan ke Allah. Caranya ya topo. Caranya ya suluk. Topo. Cara-cara. Ya da' nafsaka wa ta'ala itu. Tinggalkan nafsumu, kemarilah. Cara mi'raj ya meninggalkan nafsu, meninggalkan, membunuh keakuannya, menghancurkan egonya, memangkas kedirian rendahnya, melenyapkan kepentingan dirinya, ya benar-benar tashihul iradah, wala iradata illa ma aradah, tidak menginginkan selain keinginan Tuhannya.
jika masih menginginkan sesuatu adna syai'in min nafsihi ya nyangsang nang barongan gak iso munggah nang rujul lisama gak iso nyangsang. Itu pun juga akan dengan sendirinya akan otomatis akan urujun lisama ceng ketika roh kita benar-benar telah lepas dari kepentingan diri kita, karena roh itu asalnya ya dari Allah, tarikan ke Allahnya ya kuat, hanya terhalang oleh nafas. Ketika nafas melemah terus mati, ya akan otomatis dung ya julu malakutas samawati wal ard. Diajari bagaimanapun kalau masih menginginkan keinginannya ya enggak bisa mi'rad. Mi'rad itu mengamalkan perintah mutu qabla an tamutu. Yes, enggak punya keinginan selain keinginannya. Enggak duwe karep selain karepnya, ya itu. Ya solo itu.